Tolong dicek dulu YouTube-nya udah masuk di grup ya. Minta. Iya, Pak, gimana? Link YouTube saya udah kirim di grup, udah masuk. Baik, Pak. Udah, Pak. Sudah, Prof. Oke, jadi tujuannya supaya yang tidak hadir hari ini nanti bisa dilihat. Ataupun yang sudah hadir kalau ada informasi bisa dilihat di YouTube. Oke, jadi kita sekarang live streaming ya. Nggak kelihatan ya? Meta, nggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Yang terbaca apa? P2 aja, Pak. P2, Pak. Oke. Jadi untuk RPS di P2, hari ini kita mengenal dulu bagaimana mengenal peluang dan apa menciptakan ide bisnis, ya. Nah, itu kira-kira topiknya, ya. Mengenal peluang dan menciptakan ide bisnis. Mengenali peluang. Di sini ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui. Ada yang mengatakan 7 langkah, ada yang mengatakan 8 langkah. Nah, kita mulai bahas dulu 8 langkah untuk pengembangan suatu ide bisnis. Jadi ada ide perlu dikembangkan lagi. Jadi langkah yang pertama itu kita menentukan dulu tujuan bisnis yang akan dibangun. Jadi ini penting. Sebelum kita menentukan arah, maka kita harus tentukan dulu bisnis ini tujuannya apa. Kemudian setelah kita sudah menentukan tujuan bisnis itu apa, barulah kita menentukan atau melakukan riset terkait bisnis itu. Mungkin tujuannya bisa dicontohkan macam-macam ya tujuan. Ada orang tujuan bisnisnya hanya untuk pada sektor yang lebih terbatas, ya hanya UKM misalnya. Atau dia bisnisnya itu hanya pada suatu produk tertentu. Atau bisa juga services, pelayanan tertentu. Jadi dari awal sudah kita tentukan kira-kira arah jangka panjang, visi, ya, kita mau kemana, apa mimpi-mimpi kita, itu yang penting. Bagaimana mencapai mimpi itu? Nah, ini kita harus melakukan dulu riset terkait bisnis yang akan dijalankan. Misalnya kita ingin mengembangkan bisnis di bidang kalau di kelistrikan RPS misalnya. Karena kita melihat prospek masa depan RPS ini mungkin akan semakin maju atau suatu dampak dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dilawan, terbiasa disebut dengan suatu keniscayaan. Lambat atau cepat, dia akan masuk. Apalagi ke depan, Indonesia menuju misalnya net zero emission. Tidak akan ada lagi PLTU batubara. Nah ini. Jadi kalau kita ingin menentukan bisnisnya ke depan, ya mungkin di bidang renewable energy. Kalau itu skala besar. Kalau skala kecil, ya tentu lain lagi. Tentu lain lagi. Jadi tujuan ini juga tidak secara sembarangan. Kita harus melihat prospek. Apa yang dimaksud prospek adalah suatu yang bisa diprediksi secara jangka panjang. Ada prospek. Jadi kalau kita ingin menentukan tujuan, tidak asal-asal. Jadi kita lihat dulu ada prospek
Ya, yang dimaksud properti ini cenderung jangka panjang, bukan jangka pendek. Prospek masa depan. Misalnya kita ingin bermain di properti. Kalau kita ingin bermain di properti, ya kita harus juga melihat jangka panjang demand dan supply. Demand dan Mipta bisa dibantu temannya, ada yang mau masuk itu. Kalau saya yang keluar masuk, mengambil waktu. Coba siapa yang bisa bantu saya ya? Iya, Pak, saya bisa, Pak. Ya, saya kasih Bapak kos. Kalau ada yang mau masuk, tolong dibantu. Karena kalau saya keluar masuk seperti ini, ya mengambil waktu lagi. Oke ya, jadi saya sudah kasih kos, Pak, siapa ini? Ferry ya. Kita harus masuk lagi. Tadi sudah di dalam, keluar baru masuk lagi. Saya harus monitor lagi, udah terbaca belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Prof. Oke, saya hapus dulu yang hitam ini. Ya, jadi kalau kita melihat prospek, sebelum kita tadi menuju kepada tujuan prospek, kita harus melihat dua aspek tadi, demand dan supply. Demand dan supply ini dalam jangka panjang seperti apa karakternya? Kalau kita berbicara mengenai entrepreneurship, maka yang direncanakan pertama bukan supply, tetapi demand. Jadi kalau ingin menentukan tujuan, tujuannya adalah bagaimana menangkap demand. Demand itu kalau dalam ekonomi digambarkan seperti kurva, kurva demand. Nah, ini namanya kurva demand. Quantity, harga. Kurva demand itu menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan. Kalau harganya Rp10, permintaan 100. Kalau harganya turun 8 rupiah, maka permintaan akan naik. Jadi slope-nya negatif, ya, kemiringannya negatif, berlawanan arah untuk barang normal. Karena ada juga barang tidak normal. Kalau harganya turun, orang tidak mau beli. Harganya naik, justru orang tertarik membeli. Ah, yang kita maksud di sini barang normal. Jadi kalau kita berbicara demand, kita harus tahu prospek demand di masa depan. Jadi karena demand itu seperti kue. Kue ini pelaku bisnis di dalam kue ini yang membagi-bagi kue ini banyak. Banyak sekali perusahaan. Ada perusahaan A, ada perusahaan B, C, D. Banyak perusahaan. Nah, tentu kita harus melihat apakah demand ini masih ada peluang. Kalau masih ada peluang, ini masih ada daerah kosong. Ya, di sini mungkin kita bisa mempertimbangkan. Jadi, demand dulu yang harus direncanakan. Di dalam ekonomi modern, demand akan diikuti oleh supply. Kalau ada demand, maka dengan sendirinya akan diikuti oleh supply. Ini ciri ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi klasik. Jadi, apa yang dihasilkan, disupply, akan diikuti oleh permintaan. Akan diikuti oleh permintaan. Karena di dalam bisnis terjadi kelangkaan supply. Demand lebih besar daripada supply. Jadi supply-nya 1.000, demand-nya 2.000. Ya. Seperti listrik zaman dulu. Rasio elektrifikasi baru 60-70%. Zamannya saya masuk di TLM pertama. Masih rendah sekali rasio elektrifikasi. Artinya permintaan masyarakat banyak, tapi PLN hanya terbatas dana yang dipakai untuk membangun. Nah, dalam ekonomi modern terjadi sebaliknya, yaitu supply lebih besar daripada demand. Ini untuk barang-barang secara umum. Hampir semua produk
yang dibutuhkan konsumen itu bisa diproduksi secara modern, teknologi, sehingga quantity supply-nya jauh lebih besar daripada demand. Oleh sebab itu, maka ketika kita baru memulai bisnis, ini dulu yang dikaji. Demand, prospek demand di masa depan. Pertumbuhan demand dan supply ini setiap jenis bisnis tentu beda-beda. Ada yang ketat persaingannya, ya, di dalam memperoleh demand, tapi ada juga yang persaingannya tidak terlalu ketat. Nah, sekarang kita mau masuk di mana? Apakah kita mau masuk ke persaingan kompetisi yang ketat? Persaingan yang ketat? Atau mencari ceruk pasar yang tidak ada saingan? Ceruk pasar itu ada permintaan, tapi ada supply, tapi terbatas. Tapi ada permintaan, hanya skalanya kecil. Ceruk pasar. Kalau sudah ada satu perusahaan di situ, tidak mungkin lagi ada dua perusahaan. Karena kalau itu ada masuk lagi, pasti tidak efisien. Dan perusahaan salah satunya akan rugi. Jadi pasar yang diperbutkan sedikit, namanya ceruk pasar. Jadi tujuan bisnis kita dulu mau kemana? Apakah masuk di pasar yang bersaing ketat? Atau pasar yang cenderung sustainable, jangka panjang. Ada bisnis yang tidak sustainable. Umurnya pendek. Ya, umurnya pendek. Setelah itu akan habis. Nah, kalau ini yang dihadapi, yang tidak sustainable ini, ya tentu kita akan menghadapi risiko. Kenapa tidak sustainable? Karena demand di sini sangat labil, tidak stabil. Sewaktu-waktu demand itu hilang, dia pindah ke produk lain. Jadi banyak barang pengganti. Ya. Nah, barang-barang seperti ini biasanya dijumpai pada barang-barang yang berkaitan dengan teknologi. Produk yang berkaitan teknologi itu, karena teknologi adalah sangat masif perubahannya, begitu ada teknologi baru, tiba-tiba perusahaan menjadi habis. Nah, berarti tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Ya, misalnya kita lihat banyak perusahaan seperti taksi misalnya. Begitu ada perkembangan teknologi IT, tidak lagi apa namanya ya, sudah ada pelayanan dengan angkutan dengan menggunakan sistem online dan bisa mengalahkan taksi yang masih tradisional, ya hilang taksi-taksi di kota-kota besar. Ya, kita juga ingin konsumen tentu pilihannya ya cari yang praktis. Merasa Grab lebih praktis daripada taksi menunggu di pinggir jalan sampai ada yang lewat. Ya lebih baik masuk di rumah saja nunggu Grab. Mobilnya datang baru keluar rumah. Jauh lebih praktis atau mungkin lebih murah dan sebagainya. Jadi kalau begitu angkutan seperti taksi ini adalah tidak sustainable karena berkaitan ya mungkin awalnya sustainable, dianggap sustainable. Tiba-tiba ada perkembangan teknologi, tiba-tiba jadi hilang. Nah, seperti PLN misalnya. Apakah bisnis PLN sustainable atau tidak? Yang dimaksud sustainable bertahan lama atau jangka panjang. Siapa yang bisa jawab? Bisnis PLN atau kelistrikan di dunia ya atau di masyarakat, kira-kira sustainable atau tidak? Bandingkan dengan perusahaan seperti Telkom ya, kantor telegram, dulu ada kantor telegram di BUMN, hilang begitu saja. Merpati BUMN hilang. Kantor pos begitu ada HP orang tidak ngirim surat lagi, pelan-pelan hilang. Telkom bisnisnya di bidang telekomunikasi jaringan, pasang tiang kemana-mana, hilang. Tapi Telkom bisa pindah jalur. Dia hanya bisnis mengikuti perkembangan teknologi. Jadi bagi perusahaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka bisnisnya menjadi tidak sustainable. Nah, bagaimana melihat, memilih bisnis ini supaya bisnis yang kita pilih ini
atau sustainable. Sama dengan misalnya mobile handphone. Awal-awal kita dulu mengenal handphone itu dari Amerika, Motorola. Ya, saya ingat pertama kali beli handphone tahun 95. Motorola. Tapi hanya beberapa tahun Motorola hilang. Diganti oleh handphone dari Jepang, Nokia. Nokia baru beberapa tahun hilang, diganti oleh BlackBerry dari Kanada. BlackBerry juga tidak begitu lama diganti oleh iPhone dan apa Samsung dari Korea. Nah, yang itulah bisnis. Dan begitu dia jatuh, tergantikan oleh perusahaan lain, tiba-tiba hilang, tidak bisa bangkit lagi. Nah, disinilah kita pada saat menentukan bisnis jangan sampai sakit. Nah, pertanyaannya, kira-kira seperti bisnis PLN, sustainable atau tidak ya? Siapa yang bisa jawab? Untuk Bertahan PLN lama nggak? pastinya sustainable, Pak. Sustainable, Pak. Tapi pemainnya, Pak, yang nggak sustainable. Monopoli, Pak. Jadi. Sampai 2060 masih sustainable, Pak. Tapi pelaku bisnisnya, Pak, yang bisa nggak sustainable, Pak. Ya, artinya demand itu selalu ada. Sama handphone, tapi yang pelakunya yang tidak sustainable. Nokia habis, ya, BlackBerry habis, kantor Telegram ya hancur berkeping-keping ya. Itu BUMN, Merpati, itu biar lain. Garuda bisa bertahan. Tapi ya tadi yang dimaksud memang sustainable di sini adalah perusahaannya. Karena demand itu selalu ada. Yang dimaksud sustainable, ya makanya pertanyaannya PLN sustainable enggak? Oh, kalau PLN enggak, Pak. Kira-kira kenapa? Ini Karena kan kebanyakan dari PLN, saya juga PLN, mantan PLN, sudah pensiun. Nah, sudah lewat. Tetapi yang generasi baru sekarang, terusnya kan melihat PLN gimana ke depan, sustainable atau tidak. Nah, tentu ada alasannya. Yang dimaksud sustainable, berkepanjangan, berkelanjutan. Tidak akan mundur, dia tumbuh terus. Dan dibutuhkan oleh masyarakat, dan dia perusahaan ini akan bertahan. Kira-kira apa cirinya PLN bisa sustainable? Cirinya. Bahwa PLN, katakanlah sustainable. Apa cirinya? Apa tandanya? Bahwa PLN sustainable. Masih dibutuhkan oleh masyarakat, Pak, Ya, kalau produknya. dibutuhkan sama dengan handphone tadi. Orang butuh handphone, tapi pelaku perusahaan handphone banyak industrinya hilang satu-satu. Inovasinya terus berlanjut, Pak. Inovasi apa lagi? Listrik cuma satu, tidak ada listrik baru. Coba, Ini, Pak, apa itu perusahaannya tandanya? masih mencatatkan laba, Pak. Laba-laba tiap tahun disubsidi negara, tahun 2002 130 triliun disubsidi APBN. Oke, ciri lainnya apa? Coba cari. Adaptasi, Pak. Konsumsi listrik semakin naik, Pak. Kenapa? Listriknya konsumsinya semakin naik, Pak. Maksudnya cuma naik. Setelah itu ya dari segi demand ya. Demand ada. Karena ke depan teknologi ini semakin ketergantungannya dengan listrik akan semakin tinggi. Karena masyarakat pasti membutuhkan listrik. Berarti itu ya. Semakin ke depan, semakin akan tumbuh. Setiap orang lahir membutuhkan listrik. Anak-anak kecil saja yang masih umur berapa sudah main handphone. Oleh orang tuanya dibelikan game-game. Itu artinya kan membutuhkan elektrik. Demand. Tapi itu belum. Karena bisa saja diganti pemainnya. Kira-kira apa lagi? Yang kira-kira PLN-nya. Kalau masyarakat demand-nya oke. Okay. Tapi apakah jamin bahwa PLN semua akan mensuplai? Apakah ada jaminan bahwa PLN yang akan mensuplai kebutuhan masyarakat itu? Jangan-jangan ada yang lain yang mensuplai. Oke, okay, siapa yang ciri, sebutkan Tergantung satu. regulasi dari pemerintahnya, Pak. Kalau masih dijamin ya tetap kita ada. Tapi kalau enggak ya bisa jadi hilang. Regulasi Kayak pembangkit kan mulai enggak ada tuh. regulasi itu sesuatu yang dinamis ya. Setiap pergantian pemerintahan DPR regulasi berubah-ubah. Berarti kalau begitu belum ada ciri di sini akan sustainable. Nah, kira-kira apa? Karena begitu pemerintah mengganti, dia tidak mau lagi menanggung subsidi, ya tentu mempengaruhi juga sustainability spend.
Justru yang membuat sustainable PLN itu kalau rugi. Ya, siapa yang bisa jawab? Yang membuat PLN sustainable itu kalau dia rugi. Karena ada krisis, Pak. Krisis. Yang lain, coba. Rugi PLN itu justru itu yang membuat dia sustainable. Karena kalau dia laba, seperti bank, airline, itu banyak pemain swasta masuk. Lihat airline ya. Dulu Merpati dengan Garuda pemainnya. Begitu ada airline, perusahaan swasta masuk, karena dilihat menguntungkan, ya Merpati hilang. Jadi kalau dia rugi, pasti disubsidi oleh negara. Karena masyarakat membutuhkan. Dan kalau dia rugi, tidak ada perusahaan swasta yang tertarik untuk berbisnis di hulu, di hilir. Tetapi, kenapa swasta tertarik cuma di pembangkitan? Ya karena di situ menguntungkan. PLN membeli listriknya dengan harga yang mahal. Coba kalau PLN juga tidak mau beli listrik dengan harga mahal, ya swasta juga tidak tertarik menjual listriknya ke konsumen. Berbeda di Australia. Australia itu swasta sampai ke konsumen. Karena menguntungkan. Di Eropa juga begitu. Jadi orang bertetangga, dia berlangganan listrik dari perusahaan yang berbeda. Jadi perusahaannya udah dipecah. Ada urus pembangkit, ada perusahaan transmisi, ada perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi beda-beda. Dia beli listrik dari transmisi, kemudian dia tawarkan ke konsumen. Ya seperti pipa gas di bawah laut. Di pipa gas bawah laut itu, pipanya cuma satu, miliknya TGN, TGI. Anak perusahaannya PGN. Dia punya pipa, tapi sumur-sumur gas yang tersebar di berbagai lokasi, itu dia memasukkan gasnya di pipa itu. Nanti ada hitung-hitungannya, ada teknologi. Jadi bisa saja di Jawa Timur pipa gasnya, atau di Sumatera, sumur gasnya, tapi dia bisa jualan di Batam. Karena pipa gas itu sudah nyambung-nyambung di bawah laut. Yang mengatur transaksinya, baja meternya adalah TGI. Nah, begitulah model bisnis listrik di negara-negara maju. Jadi perusahaan swasta itu bukan hanya di pembangkitan, tapi sampai ke jaringan distribusi, sampai melayani konsumen. Nah, lalu kenapa PLN bisa sustainable? Selama tarifnya masih merugikan perusahaan, itu pasti tidak ada swasta yang tertarik. Coba lihat di pembangkitan, karena tarifnya mahal, PLN membeli mahal. Itu begitu ada rencana, misalnya UKM, itu beramai-ramai pemain-pemain dari berbagai negara untuk membangun pembangkit. Yang saya maksud IPP. Ya karena IPP itu sangat menguntungkan. Nah, mungkin banyak yang belum mengetahui. Di mana IPP menguntungkan? Kebetulan saya banyak mengetahui tentang IPP. Saya beberapa kali menghitung studi kelayakan, membantu IPP, bahkan pernah komisaris di IPP. Jadi IPP itu, kalau dia menang tender di PLN, dia bawa kontraknya ke bank, bank pasti membiayai. Kenapa bank mau membiayai kontraknya IPP dengan PLN? Karena di dalam kontrak itu jangka panjang. Bisa 25 tahun sampai lebih dari 25 tahun. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam tarifnya PLN ke IPP, selama masa pembayaran cicilan utang, itu tarifnya ditinggikan. Sedemikian rupa, supaya IPP bisa membayar cicilan utang di bank. Jadi kalau begitu yang bayar cicilan utang di bank PLN. Iya betul, PLN. Jadi yang membayar cicilan utangnya di bank itu adalah PLN. Nah, berapa komposisi pendanaan? 70-30. Seluruhnya. Itu baik di nilai domestik ataupun di internasional. Semua yang namanya kredit konstruksi termasuk IPP itu 70-30. Kalau kita punya uang 30%, bank yang membiayai 70%. Nah, jadi kalau IPP ini punya modal 30%, bank akan menyicil, membayar, menyiapkan pendanaannya 70% itu
dan yang menyicil PLN. Itu satu. Yang kedua, bahkan banyak IPP 30% tidak perlu. Begitu dapat kontrak dari PLN, 100% dibiayai oleh bank. Jadi kalau begitu IPP apa modalnya? 100% dibiayai oleh bank. Makanya di sektor pembangkit IPP ini sangat diminati investor. Karena ada IPP-IPP tidak perlu ada apa? Tidak perlu ada modal 30%, 100% dibiayai oleh bank. Ya memang tergantung pada masing-masing bernegosiasi dengan bank. Kenapa bank berani? Karena tarif IPP itu ada namanya komponen A, B, C, D. A-nya itu adalah mengembalikan aset. Itulah yang harus dibayar oleh PLN. Sekalipun tidak membeli listrik, kalau ada mesinnya bagus, PLN tetap bayar. Namanya take or pay kontrak. Nah, jadi inilah yang menarik swasta masuk di pembangkit. Tapi di distribusi, apa ada swasta tertarik? Tidak ada. Kenapa di negara lain tertarik? Karena di situ ada tarifnya menguntungkan. Nah, jadi makanya tadi jawabannya, salah satu ciri PLN bisa bertahan kalau dia masih rugi. Maka jadi manajemen itu tidak perlu seperti kantor bank, sibuk memikirkan bagaimana mencari laba. Tapi manajemen hanya memikirkan bagaimana PLN ini pelayanannya bagus. Kalau duitnya kurang, ya sisa minta pemerintah. Tidak perlu agresif minta tarif naik. Karena percuma juga dibawa ke pemerintah dan pemerintah bawa ke DPR, DPR semua melindungi konstituennya. Jadi tarif ini tidak pernah naik. Sehingga pada tahun 2002, nah saya ingin tunjukkan sebentar. Ini mumpung kita bicara mengenai prospek bisnis. Saya mau buka internet dulu. Laporan keuangan PLN. Laporan keuangan PLN. Oke, kita buka. Apa ini? Apa ini? Mana ini? Kok laporan proyek? pln.co.id. Oke. Sudah kelihatan belum? Belum, Mbak. Pak. Belum, Mbak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi saya perlu jelaskan dulu kepada saudara, kalau informasi termasuk laporan keuangan sudah dipublikasi seperti ini, ditandatangan Dirut, Direktur Keuangan tanda tangan dan dibawa ke internet, itu artinya data itu sudah milik masyarakat. Kita tidak perlu lagi minta izin ke PLN kalau mau membuat tulisan, ya. Kita tidak lagi karena masyarakat, data ini sudah milik masyarakat. Misalnya saudara buat tesis nanti menggunakan data yang ada di internet, tidak perlu ada izin. Tetapi kalau saudara mengambil data yang belum dipublikasi, misalnya 2024, nah itu harus hati-hati. Karena kita kalau salah itu bisa dituntut, bisa melanggar. Tetapi kalau sudah dipublikasi seperti ini, mau diberi komen, mau dibuat tujuan, mau dipublikasi, tim tesis, buat tesis segala macam, tidak perlu minta izin ke PLN. Oke, itu sekedar informasi. Sekarang kita membuka. Ini pun kita buka, kita bahas, tidak ada yang lain. Karena ini sudah milik masyarakat. Oke. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana prospek PLN. Nah, dimulai dari sini. PLN itu tahun 2022 memiliki aset 1.600 triliun, termasuk BUMN yang terbesar, yang memang betul milik asetnya PLN. Ada yang lebih besar, 2.000 triliun, Bank Mandiri.
Tapi itu bank mandiri, asetnya adalah karena tabungan masyarakat. Tapi kalau ini PLN, ya betul-betul 1.500 dalam bentuk pembangkit, jaringan, distribusi, 1.500 triliun. Aset lancar, 119 triliun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prospek keuangan PLN. Ini laba rugi. Kelihatan ya, laba rugi. Berapa pendapatan PLN tahun 2022? 311 triliun. 311 triliun. Terus, berapa subsidi dari negara? Perhatikan ini 2, 58, dan 63. Subsidi dan pendapatan kompensasi. Berarti ini 121 triliun. Jadi pemerintah memberikan subsidi 121 triliun. Tapi ada lagi subsidi di dalam penjualan ini 9 triliun. Ada di penjelasan 36. Jadi kalau begitu, subsidi dari APBN 121 tambah 9, 130 triliun. Bisa dibayangkan kalau tidak ada subsidi, apa yang terjadi di PLN? Habis. Inilah yang tidak mungkin swasta masuk. Tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Ya tentu karena tarifnya. Dan kalau swasta masuk, rugi siapa yang subsidi? Tidak ada yang subsidi. Pemerintah saja yang mau disubsidi, dia lihat juga dibutuhkan tidak di masyarakat. Misalnya Pertamina, Merpati misalnya. Ya dibiarkan saja. Tapi kalau PLN tidak boleh, dia harus jalan terus. Karena belum ada pengganti. Kalau Merpati, ya rugi, minta uang bantu subsidi, ya tidak ada. Karena air lain milik swasta ada. Ya. Garuda, kemudian swasta, ada macam-macam swasti, Lion, dan sebagainya. Jadi ya dibiarkan. Tapi kalau PLN, andai kata seperti Merpati, ya sudah bangkrut juga, sudah hilang. Misalnya ada perusahaan swasta yang mengganti PLN, PLN-nya habis. Tapi karena PLN tadi dibutuhkan oleh masyarakat dan belum ada barang pengganti, maka inilah yang membuat sustainability PLN. Ya, kira-kira itu. Berapa listrik swasta yang saya cerita tadi? Inilah listrik swasta. Kita beli dari listrik swasta. Pembelian tenaga listrik 130 triliun. Jadi bayangkan ya. 311 penjualan listrik, hampir separuhnya itu diberikan ke IPP. 130 triliun. Tahun 2021 hanya 103, jadi naiknya hampir 30%. Begitu hebatnya IPP. Kenapa dia tertarik di sini? Karena dia sangat menguntungkan. Bahkan IPP mengalahkan anak perusahaannya PLN yang pembangkitan. Tumbuh pesat luar biasa. Oke. Kita kembali lagi ke tadi prospek bisnis. Jadi kalau kita bicara prospek bisnis adalah melihat demand ke depan. Demand dan siapa pemilik demand ini. Apakah tetap PLN atau nanti akan ada pelaku bisnis lainnya, swasta, sini PLN. Nah, tentu untuk demand ini, supply-nya apakah tetap dijamin dari PLN? Belum tentu. Karena ada barang pengganti. Ada barang substitusi. Barang substitusi artinya barang pengganti. Apa itu barang pengganti? Ya seperti tadi, kantor telegram. Barang penggantinya HP. Kantor pos, barang penggantinya ada mobile handphone. Kita tidak perlu ngirim surat lagi. Cukup WA. Sama dengan tadi, pelayanan taksi. Barang penggantinya adalah karena ada Grab yang didukung oleh teknologi. Nah, sekarang kira-kira PLN, apa barang penggantinya? Sistem PLN. Yang sekarang ini adalah PLTS. Inilah PLTS ini yang ke depan akan mempengaruhi sustainability PLN. Bayangkan, pelanggan PLN rumah tangga 85 juta. 85 juta pelanggan rumah tangga. Yang bukan rumah tangga hanya 5 juta. Oh sorry, 80 juta rumah tangga, 5 juta non rumah tangga. Izin Prof, slide-nya belum pindah Prof. Aduh, ini ketua kelasnya enggak
Oke, saya tadi tidak tanya. Saya pikir sudah. Mita. Halo, Mita. Ini ketua kelas ini. Iya, Pak. Ini. Di, saya kan biasanya Stop, bertanya atau di tadi. stop ya, Pak. Mestinya diingatkan. Saya coret-coret, sudah banyak coretan-coretan, tapi kelihatan tidak terbaca. Oke, ya, ketua kelasnya tolong ya dimonitor kalau tidak terbaca. Yang saya jelaskan tidak kelihatan, diingatkan ya. Ini kelihatan nggak? Sudah, Prof. Lihat, Pak. Ya, di presentasi. Kelihatan, Pak. Kelihatan apa? Slide yang 8 8 langkah langkah. pengembangan ide Udah, bisnis. udah, 8 udah. langkah pengembangan bisnis, Pak. Oke, kembali lagi ya. Ini dari tadi ini coretannya udah banyak ini. Jadi ancaman bisnis PLN ke depan itu ya tujuan adalah PLTS. Bayangkan PLTS ini pelanggan rumah tangga 80 juta, bisnis industri dan lainnya sosial 5 juta. Di India 40% dilaporkan sudah rumah tangga itu punya rooftop 40%. Jadi bayangkan kalau PLN separuhnya saja 40 juta rumah tangga memiliki rooftop. Kalau di India 40% itu dia memiliki rooftop, tapi dia juga berlangganan ke PLN. Jadi seolah-olah PLN itu hanya cadangan. Kalau mendung atau hujan, baru dia pakai PLN. Nah, kenapa di India begitu pesat? Nah, saya sudah hitung dan saya pernah presentasi di grup direksi dan mantan direksi. Batasnya itu 8 juta. Rooftop yang satu KWP, kalau di atas 8 juta menguntungkan PLN. Tapi kalau investasinya di bawah 8 juta, menguntungkan rooftop. Jadi masyarakat itu lebih ekonomis kalau dia menggunakan rooftop daripada PLN. Nah, yang di Indonesia sekarang terjadi masih 14 juta per KWP. Kalau kita lihat di internet ya. Kenapa di India bisa murah 4 juta per KWP? Bisa lihat di internet. Jadi 1000 watt, 1000 PA, di India hanya 4 juta, tapi di Indonesia 14 juta. Kenapa bisa? Karena masih impor. Ada juga sudah mulai memproduksi, tapi masih skala kecil. Dan satu lagi di India, perusahaan listrik PLN-nya India ikut juga punya industri pabrik rooftop. Saya lihat di internet ada 9 industri pabrik rooftop di India. Salah satunya adalah miliknya PLN India. Nah, saya pernah sarankan dulu waktu pertemuan dengan mantan direksi dan direksi senior PLN, kenapa PLN tidak ikut di dalam bisnis ini seperti Telkom? Tadinya dia tiang-tiang Telkom, begitu ada bisnis berganti ke pulsa, dia langsung banting setir. Tapi dia biarkan juga telepon yang menggunakan jaringan tiang dan kabel-kabel. Ya, kenapa PLN tidak masuk? Karena kalau ini nanti ketemu biaya investasi murah, itu tidak bisa dilawan. Masyarakat pasti akan membeli rooftop. 80 juta ancaman. Bisa dibayangkan 80 juta rumah tangga akan beralih, akan menggunakan rooftop paralel dengan PLN. Jadi maknanya kalau ini terjadi, demand yang tadinya di sini disuplai 100% oleh PLN, pasti akan berkurang. Ya mungkin akan berkurang berapa persen, karena adanya PLTS, ada rooftop yang digunakan oleh konsumen. Jadi bukan lagi 100. Katakanlah turun 60 sampai 70%. Dan kalau ini terjadi, tentu akan menimbulkan risiko bagi PLN. Nah, ini risk. Apa risknya? Mulai dari pendanaan. Jadi total penyu tadi yang 311 triliun itu pasti akan berkurang. Dan kalau berkurang, siapa yang bayar IPP? Kontraknya IPP itu take or pay. Harus tetap dibayar karena IPP kalau dia siap mesinnya, PLN tidak beli, PLN tetap bayar. Jadi kalau rumah tangga pindah ke rooftop, dia tidak lagi menggunakan PLN, siapa yang bayar IPP? Nah, inilah risiko bagi PLN.
Banyak orang melihat seolah-olah ini perkembangan teknologi, seolah-olah buka IPP ini, buka rooftop ini. Ya, saya sudah berapa kali ikut seminar. Memang rooftop ini menguntungkan. Tetapi itu ancaman bukan hanya PLN, tapi bagi negara. Karena pasti subsidinya meningkat. Karena PLN tidak bisa membayar lagi IPP tadi kalau mengharapkan penjualan tenaga listrik. Karena yang 311 ini pasti akan susut karena rumah tangga pindah. Nah, ini yang dimaksud tadi prospek. Jadi ini kalau kita menentukan tujuan bisnis, saya hanya mengambil contoh PLN, kita harus melihat ke depan prospek di mana. Dan satu lagi, supply. Kapan kita melihat supply? Supply ada produk tertentu, supply tidak masalah. Karena selalu ada perkembangan teknologi. Bagaimana dengan bisnis yang lain? Nah, kita masuk ke bisnis yang lain, seperti properti, tanah. Tanah ini supply-nya tidak bertambah. Nah, berbeda manufaktur. Bangun pabrik, ada supply. Tapi kalau properti, tanah, supply-nya tidak bertambah. Jadi pengusaha-pengusaha di bidang properti, dia tidak hanya melihat demand, tapi dia melihat supply. Penduduk Jakarta setiap tahun bertambah. Banyak orang berdatangan di Jakarta. Sementara tanah di Jakarta, dia sudah habis. Dan itu artinya, karena supply terbatas, demand lebih besar daripada supply, maka inilah yang nanti akan terus-menerus menaikkan harganya. Jadi orang yang bermain di properti, itu biasanya dia melihat kacamata kelangkaan supply. Kalau produk yang lain masih ada supply bertambah sedikit-sedikit. Tapi kalau tanah, properti tidak ada. Tanah itu bertambah. Dia konstan. Demand yang bertambah terus. Penduduk bertambah. Karena sudah tidak muat Jakarta, ya orang pindah ke Bogor. Bogor juga sudah padat. Ya, kalau kita masuk ke Bogor itu macet luar biasa. Hampir semua jalan-jalan sudah macet. Karena alternatif Jakarta adalah Bogor. Ya mungkin ke depan akan jauh lagi. Karena sudah ada WUS, kereta api cepat 25 menit sampai ke Padalarang. Ya mungkin akan terjadi seperti di Eropa. Saya beberapa tahun yang lalu ikut wisuda anak saya di Firenze. Firenze itu 400 km dari Roma, Italia. Begitu turun di Roma, saya mau beli tiket untuk ke Firenze dekat Menara Pisa. Tapi oleh petugasnya, dia ketawa. Kenapa kamu naik pesawat? Pesawatnya itu nanti malam baru ada. Kamu tiba malam. Ya. Apalagi? Iya, kenapa kamu tidak naik kereta? Kereta apinya itu 400 km per jam. Setiap 15 menit ada kereta. Jadi kalau kamu naik sekarang, 15 menit menunggu ada kereta pergi, sejam 400 km sudah sampai di Firenze. Akhirnya tidak jadi beli tiket. Saya masuk di kota Roma, beli tiket. Betul juga. Begitu naik, di situ ada brosur 400 km per jam. Dan kereta itu penuh. Kenapa penuh? Karena orang-orang kantoran waktu itu pulang kantor, ya semua orang tinggalnya ratusan kilometer dari Roma. Kenapa orang meninggalkan Roma tidak mau cari rumah? Ya karena harga tanah sudah mahal di luar kota, masih agak murah, dan tersedia transportasi. Nah, yang saya maksud tadi, dengan adanya transportasi sampai pada Larang hanya 25 menit, ya kemungkinan orang Jakarta daripada tinggal di Ciputat, 1 jam baru sampai ke Blok M, 2 jam, ya mending tinggal di Padalarang 25 menit. Ya hanya biayanya lebih mahal. Oke, ini hanya contoh saja. Jadi, ada suatu bisnis tertentu, terjadi kelangkaan supply. Sehingga bagi orang yang melihat prospek, ini adalah bagus. Karena membeli tanah sekarang, disimpan, dia tidak akan apa, harganya akan naik terus. Kalaupun kita pinjam di bank, bunga bank 10%, tapi harganya naik 25%. Saya tinggal di Sudirman Park, apartemen di Jalan Sudirman. Di belakang, apa namanya ya, sampingnya Sahid. Saya beli 700. 700 juta, saya jual rumah di Pamulang, baru saya beli 1 unit. Kurang 6 kali 9. Yang terjadi baru 4 tahun, saya beli. Harganya sudah hampir 2 miliar. Padahal saya beli
500-700 juta. Bayangkan itu ya. Berarti kenapa harga apartemen begitu melejit? Ya karena daerah-daerah tertentu banyak demand-nya, tapi supply-nya terbatas. Nah, ini kalau kita melihat problem. Jadi kalau mau membuat bisnis, kita harus mengkaji dua aspek, yaitu demand dan supply. Harus matang. Kalau kita sudah punya demand dan supply ini, ya tentu kita akan lebih mudah melakukan riset. Arahnya sudah jelas. Sisa memastikan kompetitor kita ke depan. Kompetitor yang tentu dipelajari adalah saingan. Kemudian adanya barang pengganti, barang substitusi. Kemudian aspek kebijakan pemerintah dan lain-lain. Jadi kita riset semua yang terkait dengan bisnis yang kita pilih. Yang lalu saya tunjukkan bagaimana cara melakukan. Mudah-mudahan masih ada di sini gambarnya. Mana ini? Ah, ini. Kita akan bahas lagi nanti ke depan. Jadi kalau kita mau melakukan riset terhadap bisnis kita harus melakukan analisis lingkungan bisnis itu. Lingkungan bisnis itu ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Eksternal ini ada dua, ada mikro, ada makro. Ini yang harus dikaji. Kita riset. Kalau internal ya, kalau kita misalnya baru mendirikan perusahaan atau perusahaan yang sudah ada tapi kita mau kembangkan, ya sisa kita lihat melakukan analisis SWOT. Ya, nanti kita akan ulangi lagi. SWOT ini kita akan detail membahas. Jadi kalau kita melakukan riset, yang di riset itu adalah segala aspek yang berkaitan dengan lingkungan bisnis yang akan kita pilih. Lingkungan internal, kalau kita yang mengelola perusahaannya, kemudian lingkungan eksternal, ada mikro dan ada makro. Karena lingkungan mikro dan makro ini yang mempengaruhi sustainability perusahaan. Nanti kita akan bahas khusus ini. Oke. Kita kembali dulu ke 8 langkah. Jadi, setelah kita melakukan riset, nanti kita akan tentu ada hitung-hitungan. Kita akan mengkaji kelayakan nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, ini tadi mempelajari kompetitor, saingan. Di dalam bisnis, ada tiga keunggulan. Kita mau masuk di mana di antara tiga keunggulan? Keunggulan pertama yang disebut dengan comparative advantage. Comparative advantage. Keunggulan perbandingan. Tapi yang dimaksud di sini keunggulan perbandingan adalah cost. Siapa yang cost-nya lebih murah, maka itulah yang akan menguasai bisnis. Siapa yang biayanya murah, maka dialah akan menguasai bisnis. Kalau dalam konteks makro, ekonomi internasional, Cina adalah kosnya paling murah. PLN sudah membuktikan waktu zamannya Pak SBY, lelang 10.000 megawatt semua dimenangkan Cina. Karena dialah yang paling murah biayanya. Barang-barang yang lain pun demikian. Ya, Cina selalu paling murah. Comparative advantage. Siapa yang menguasai apa? Kos yang paling murah, maka dia akan menguasai perdagangan. Yang kedua, ada yang disebut dengan competitive advantage. Keunggulan di dalam bersaing. Nah, yang kedua ini, dia tidak fokus pada cost. Tapi dia lebih fokus pada kepuasan konsumen. Satisfaction. Jadi yang menjadi tolak ukur pertama adalah quality. Kepuasan konsumen. Harga tidak menjadi masalah. Kalau di sini, harganya paling murah. Tapi kalau di sini, harganya paling tinggi. Tetapi oleh konsumen disenangi. Harganya mahal, tetapi konsumen puas. Karena konsumen itu seperti piramida.
Yang di bawah ini adalah low income. Low income. Yang di atas ini high income. Yang di tengah-tengah ini medium. Segmen pasar. Ini yang disebut dengan segmen pasar. Jadi pasar itu adalah ada low income. Low income ini banyak jumlahnya. Tapi orientasinya kalau dia beli barang adalah harga. Harga paling murah dia ambil. Tetapi konsumen level atas ini, harga itu nomor dua. Yang penting kepuasan. Satisfaction. Dan salah satu untuk membuat orang puas adalah quality. Quality pelayanan. Quality produknya. Ya, lihat seperti barang-barang branded. Barang branded, orang membeli barang bukan pangsennya. Nah, itu ya. Jadi, konsumen membeli barang bukan pangsen dari produk itu yang dia beli. Bayangkan ibu-ibu membeli tas. Aksesori ya, tas. Pangsennya tas itu adalah menyimpan dompet, ya, handphone. Tetapi yang dibeli bukan pangsennya. Banyak aspek psikologi dan lainnya. Sehingga dia berani membeli tas, ya katakanlah 200 juta. Hanya untuk tas. Kenapa tidak membeli yang dari Cina yang imitasi harganya 200 ribu, 250 misalnya. Ya warnanya juga sama, fungsinya sama. Tapi konsumen tertentu, misalnya ibu-ibu, kenapa dia beli 300 juta? Ah, ini yang dimaksud tadi. Inilah pasar Eropa. Jadi pasar Eropa selalu mengandalkan competitive advantage. Dia memproduksi selalu the best quality. Ya, sama di otomotif. Jepang bandingkan katakanlah dengan dari Jerman. Mercy, BMW, PW. Harganya mahal, tapi kualitinya. Sama kalau kita beli sepatu. Sepatu dari Swiss. Bali misalnya. Atau merek yang lain. Branded. Harganya bisa 30 juta. Kenapa kita tidak beli di Tanah Abang yang harganya mungkin cuma ya 500, 300 ribu. Tapi tentu yang bermerek ini yang diandalkan adalah kualitas. Kita capek, tidak rusak-rusak. Saya membeli sepatu, saya tidak mau menyebut mereknya. Udah hampir 20 tahun, tidak rusak-rusak. Akhirnya saya beli lagi. Tapi saya, ya, tetap masih bagus. Ya, bayangkan saya beli merek yang berbeda. Ya. Tidak pernah rusak. Saya beli tas kantor. Saya direksi di Belen Batam tahun 2000 saya beli. Sampai sekarang masih saya pakai. Tidak pernah rusak. Ya, karena quality. Kita, ya, pada saat membeli, kita merasa mahal. Tapi kualitinya luar biasa. Tidak pernah rusak. Kaspernya, gantungannya meskipun kecil, tidak pernah ada yang rusak. Padahal tiap hari dibawa kemana-mana. Termasuk sekarang saya di Mekah, saya bawa. Tidak pernah rusak. Padahal bayangkan tahun 2000, sudah 24 tahun saya bawa. Hampir tiap hari. Mengajar kemana-mana, bawa. Quality. Jadi, ada perusahaan unggul bukan karena harga. Tapi dia mampu bersaing, menyaingi. Nah, ini yang bisa kita lihat. Produk-produk dari Eropa. Nah, yang ketiga, ada satu lagi keunggulan yang disebut dengan compact advantage. Compact advantage. Jadi, keunggulan yang nomor tiga ini adalah berkolaborasi. Jadi, kalau dia bersatu, dia akan unggul. Jadi, perusahaan yang tidak masuk di dalam asosiasi, ada perusahaan yang tidak masuk dalam asosiasi, maka dia akan hilang. Tapi perusahaan yang ada di dalam kekompakan ini, semuanya akan menikmati keuntungan. Nah, inilah kompet. Dan sudah dibuktikan di berbagai negara. Eropa misalnya, 27 negara dulu bersaing. Punya mata uang sendiri-sendiri. Negara bertetangga. Ada negara kecil, ada negara besar. Ada yang negara maju, ada yang ekonominya terpuruk. Tapi lalu kemudian menyadari, mereka menciptakan Euro Union. Mata uang pun diganti, hanya euro saja. Kecuali Inggris, karena kepulauan, dia tidak mau. Dia tetap pound sterling, karena mata uangnya kuat.
Tapi 27 negara di daratan sudah menyatu. Tidak ada lagi paspor. Lintas batas tidak ada paspor. Semua saling memasuki. Dia, ya akhirnya seperti Indonesia. 27 negara ya seperti Indonesia. Boleh saling memasuki. Tidak ada lagi ngecap paspor seperti kita masuk ke Malaysia, ke Singapura masih ada mengecap paspor. Kalau di Eropa tidak ada lagi. Eropa daratan ya. Tapi kalau mau nyebrang ke Inggris ya tetap ada visa. Tapi antara penduduknya tidak ada lagi. Kita pun dari Indonesia kalau ke Eropa masuk visa salah satu negara di antara 27 boleh kemana-mana. Ya, saya sering ke Eropa, kalau sering ke Eropa, mumpun di Eropa keliling ke berbagai negara sampai habis. Dan karena cuti, nanti berangkat lagi, cek lagi negara mana yang sebelum datang. Beberapa kali ke sana, semua sudah, 27 negara. Jadi, tidak ada lagi batas. Karena mereka sudah menyatu. Awalnya, hanya 6. Benelux saja. Yang terakhir masuk, Swiss dan Austria. Ya, dua. Sekarang sudah semuanya menyatu. Mata uangnya hanya satu, euro. Dulu ada setiap negara punya mata uang lokal. Yang sering jadi korban, yang paling rendah biasanya lira sama mata uang Yunani. Tapi sekarang semua menyatu. Nah, di dalam penyatuan ini, integrasi ini, kekompakan ini, ya memang ada negara yang turun sedikit, ada negara yang naik sedikit. Bertemu di tengah-tengah mata uangnya. Tapi in the long run, semuanya tumbuh. Awalnya euro dengan dolar itu 1 banding 0,8. Tapi sekarang terbalik. Ya, 1,2 berbanding 1 US dollar menjadi 1,1 euro berbanding 1,2 dolar. Jadi euro lebih kuat daripada dolar sekarang. Dan kenapa dia maju ekonominya? Karena semua menyatu. Perusahaan-perusahaan kereta api juga menyatu. Jadi kalau kita beli tiket, turun di salah satu negara, beli tiket yang berlaku sebulan, ya kemanapun di berbagai negara, tidak bayar lagi tiket. Tunjukkan saja bahwa ini kita beli tiket sebulan. Berlaku untuk seluruh Eropa. Ya, saya beberapa kali pergi, beli itu. Kadang-kadang ya, beli dua, cuma 2 minggu saja, 15 hari. Dan tidak habis terpakai. Jadi naik turun, tidak ada lagi membayar tiket. Jadi sangat murah. Jadi turis-turis pada berdatangan. Bayangkan 27 negara, tidak habis sampai kita 2 minggu pun tidak habis kita datangi. Semua didatangi. Ya. Yang pencinta sepak bola datang ke klub-klub sepak bola di Inggris, di berbagai negara. Oke. Sehingga klub sepak bola pun menjadi objek wisata. Ya. Kalau saudara berkunjung ke satu klub misalnya di Prancis atau di Inggris, itu objek wisata. Di dalam ada supermarket menjual semua aksesoris, baju, jaket. Dan orang membelinya tidak satu, jersey satu. Dia berlusin-lusin orang beli. Nah, itu yang membuat semua sektor tumbuh. Pernik-pernik semua tumbuh. UKM-UKM semua tumbuh. Oke. Compact advantage. Jadi yang unggul sekarang itu, yang dipakai adalah compact advantage. Menyatu. Perusahaan menyatu di dalam perkembangannya. Bisa menyatu yang disebut dengan horizontal. Vertik, yang disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi, ada yang berbentuk horizontal, ada yang berbentuk vertikal. Nah, ini horizontal. Jadi menyatu antara bisnis dan bisnis yang sama. Misalnya hotel. Hotel menyatu. Bintang 5, bintang 4 menyatu dia. Berkolaborasi. Membuat keseragaman tarif. Sehingga ya kemanapun kita pergi, tarifnya segitu. Tapi ada juga yang vertikal. Ini vertikal. Jadi mulai penyedia bahan baku, barang setengah jadi, sampai barang jadi. Nah, ini yang banyak juga terjadi. Vertikal integrated. Seperti kalau saudara lihat Mitsubishi. Mitsubishi itu seperti diagram pohon. Ada batangnya, kemudian ada cabangnya. Di cabangnya lagi ada ranting. Semua bisnisnya terkait antara satu dengan yang lain. Sehingga semua pelaku-pelaku bisnis yang ada di sini, dia tidak menjual ke konsumen langsung. Yang menjual ke konsumen adalah Mitsubishi. Tetapi di dalam industri-industri ini, anak-anak perusahaan, semua hanya menjualnya ke Mitsubishi. Ada perusahaan, katakanlah ya, yang terkait dengan otomotif, misalnya ada perusahaan khusus memproduksi ban.
ada yang mau produksi baut, ada yang mau produksi. Jadi semuanya transfer price. Sehingga semua produksinya terjual, harganya juga stabil. Dan yang menjual keluar ke konsumen adalah atas nama Mitsubishi. Banyak perusahaan model seperti ini. Oke, jadi perusahaan tadi tidak lagi bersaing, tapi dia menyatu. Compact advantage. Tapi dalam compact advantage nanti berlaku istilahnya transfer price. Harga yang sudah disepakati sehingga tidak ada lagi ada produk yang tidak laku. Semua produk UKM, termasuk UKM. Nah, itu yang mau dicontoh di Indonesia juga mengembangkan TKDN. Oke, melakukan kegiatan pemasaran. Nah, kalau sudah melakukan aktivitasnya, bisnisnya, ya ini tentu juga. Apa yang dimaksud pemasaran adalah kegiatan mulai dari produsen, distributor, sampai dengan konsumen. Jadi kegiatan pemasaran itu adalah upaya memperlancar barang dari produsen sampai dengan konsumen. Itulah pemasaran. Sekarang berkembang lagi karena pemasaran dengan menggunakan IT yang biasa disebut dengan digital marketing. Digital marketing ya banyak produk tidak lagi memerlukan distributor, tapi produsen langsung ke konsumen. Distributor ini diganti oleh delivery. Jadi konsumen membeli secara online. Jadi tidak lagi membutuhkan distributor, tapi langsung kepada penyedia jasa. Ya, sama dengan saya sekarang di Mekah. Saya tidak memerlukan lagi travel. Saya membuka di internet, beli voucher hotel. Cukup saya ketik di Google, Hotel Medina. Semua hotel di dunia keluar. Dia minta tanggal berapa check-in, tanggal berapa check-out. Begitu diketik, itu semua hotel, 250-an hotel, keluar semua harganya. Nah, sisa kita memilih. Lihat map-nya, berapa meter dari Masjid Nabawi. Di Mekah juga sama, sistemnya sama. Jadi kita tidak perlu lagi melalui travel bahwa harus beli voucher hotel, tapi kita langsung kepada hotelnya itu membayar. Begitu memilih tanggal sekian sampai tanggal sekian, disuruh memilih untuk booking. Booking pun dilihat mau berapa tempat tidur. Saya mau berdua, bertiga, berempat, berlima. Dan situ sudah ada harganya. Begitu kita klik, langsung minta kartu kredit. Dan begitu masuk kartu kredit, serta-merta kita diberikan nomor booking sekaligus voucher hotelnya. Dan sampai di sini, di Madinah, di Mekah, ya petugas hotel itu bukan lagi seperti zaman dulu. Bahwa melayani, menerima uang, ada kasir, tidak ada lagi kasir. Dia hanya tukang jaga menyerahkan kunci, dia lihat di komputer, dia cocokkan, kita datang, langsung diberikan kunci. Jadi tidak ada lagi transaksi uang, tidak ada lagi. Dan seperti kita di Indonesia masih ada hotel, ada kasir, ada apa, nggak ada lagi. Adanya cuma menjaga di komputer, kita datang bawa voucher, dia lihat di komputer ada kita punya nama, cocokkan di paspor, langsung kasih kunci. Lebih praktis. Produsen langsung menjual ke konsumen. Nah, begitulah ke depan. Dan ini kita sudah merasakan banyak produk-produk tertentu tidak memerlukan lagi distributor, langsung ke konsumen. Nah, supaya lebih efisien pemasarannya, kegiatannya ya tentu lebih baik menggunakan digital. Meningkatkan kualitas. Ini langkah-langkahnya ya, pengembangan bisnis. Jadi, pelajari kompetitor, kegiatan pemasaran dilakukan, ya tentu pemasaran yang dilakukan ini ada 7P. Nanti kita akan bahas. Ada production, ada pricing, ada promotion, ada place, ada people, ada process, dan ada profitability. Nah, meningkatkan SDM, ya tentu kita harus kualitas SDM harus dijaga. Karena SDM ini menentukan keberhasilan perusahaan. Jadi perusahaan bisa tumbuh pesat kalau didukung oleh SDM yang kuat. Dan sekarang SDM bukan lagi namanya SDM, tetapi sudah disebut sebagai human capital. Human karena dianggap SDM itu adalah modal utama yang bisa mengembangkan perusahaan. Bayangkan perusahaan punya departemen namanya R&D, Research and Development.
dia menemukan desain produk yang baru, mengalahkan saingan kita. Maka serta-merta, begitu kita launching di pasarkan, maka perusahaan akan tumbuh pesat karena permintaannya meningkat. Nah, ini R&D yang selalu memikirkan produk yang sesuai dengan selera konsumen. Jadi SDM yang di sini, ya tentu SDM yang memiliki kualifikasi yang melebihi rata-rata dari SDM yang lain. Tapi memang ada juga SDM hanya sifatnya seperti operator ya, menjaga, tapi itu pun harus diperhatikan. Nah, dan biasanya perusahaan-perusahaan modern, human resources yang memiliki kualifikasi tinggi, tentu harus dibayar juga dengan harga yang mahal. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan di Indonesia, khususnya di BUMN ataupun di pemerintahan. Kalaupun ada orang pintar, cerdas, melebihi sekian kali lipat orang, ya tetap digaji menurut golongannya. Dia anak sarjana baru kemarin, golongannya baru golongan sekian, maka ikut gajinya sesuai dengan pangkatnya. Nah, kita tidak bisa memperlakukan SDM itu seperti pemain bola. Pemain bola misalnya Ronaldo atau Messi, gajinya 2 miliar sehari. 2 miliar sehari. Tapi temannya yang lain ya mungkin tidak sampai 100 juta sehari. Dia bisa 2 miliar per hari. Karena kalau dia tidak main, ya klub sepak bola itu habis. Bayangkan begitu ada Messi masuk di Inter Miami, harga saham Inter Miami naik. Dan itu melejit. Begitu si Beckham menjual menambah sahamnya, langsung diperebutkan orang. Dia menjual saham karena dia ingin membangun stadion. Serta-merta dia membangun stadion yang mewah. Dia membeli tanah dan dia membangun stadion. Itu hanya karena satu orang, Messi. Ya, lalu kemudian dia rekrut lagi yang lain. Tapi yang paling menentukan adalah Messi. Begitu Messi cedera, dua kali tidak main, kalah terus. Nah, di sinilah peranan sumber daya. Dan gajinya pun ya tentu tidak bisa disamakan dengan yang lain karena dia memiliki keahlian. Sama dengan tadi, R&D. Orang yang memiliki keahlian menciptakan desain produk, ya tentunya harus digaji yang tinggi. Kalau tidak, dia lari. Dia akan dikontrak oleh perusahaan lain. Dan biasanya nih orang-orang seperti ini ya dikontrak. Sama dengan di Microsoft. Orang-orang yang bekerja di Microsoft itu, yang programmer-programmer, jago-jago itu ya gajinya luar biasa. Karena kalau tidak, dia akan lari ke perusahaan yang lain. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah inovasi. Inovasi produk. Jadi produk itu ada umurnya. Seperti begini. Jadi ini yang disebut dengan life cycle product atau product life cycle, PLC. Jadi produk itu, ini waktu ya, waktu. Ini return. Hasil, keuntungan. Jadi kalau perusahaan, pabrik itu baru dimulai suatu produk, dia masih rugi, di bawah titik nol negatif. Tapi setelah titik nol, barangkali perlu 1 tahun, 2 tahun, baru dia break even. Nah, kemudian setelah itu berkembang pesat pertumbuhannya. Nah, ini disebut dengan masa pertumbuhan. Kalau yang di bawah ini masih rugi, ini disebut dengan masa introduction, pengenalan. Tapi setelah dia mulai dikenal di masyarakat, mulai tumbuh, growth. Nah, ini disebut dengan masa pertumbuhan, growth. Tapi ketika pertumbuhannya sudah mulai jenuh, nah ini yang disebut dengan masa maturity. Maturity ini masa kedewasaan. Kalau orang sudah dewasa tidak tumbuh lagi ya. Contohnya kalau kita sudah umur sekian, ketinggian badan kita itu tidak bertambah lagi. Nah ini maturity, sudah dewasa dia. Sudah mulai jenuh pertumbuhannya. Bahkan dalam waktu ke depan lagi, dia akan decline, menurun. Decline. Nah, kalau perusahaan menuju ke sini, habis. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi. Kapan dia melakukan inovasi? Pada saat masih growth. Lakukan pengembangan di sini. Lakukan pengembangan. Jadi mestinya di sini sudah turun, tapi ternyata masih naik. Karena ada inovasi baru. Sebelum turun, lakukan lagi inovasi. Sebelum turun, lakukan inovasi. Jadi inovasi itu adalah lahir dari R&D. Research and development. Saudara bisa lihat barang-barang branded. Setiap tahun ada produk baru. Setiap tahun, bahkan ada produk, setiap 6 bulan, ada produk baru.
Nah, bagaimana dia mekanismenya di dalam produk baru, inovasi? Ya tentu tidak seperti dengan ekonomi apa namanya? Ekonomi yang di kementerian itu. Ekonomi kreatif. Ya, tentu kalau industri besar tidak seperti ekonomi kreatif. Apa yang dimaksud di sini ekonomi kreatif? Ya, dalam inovasi. Jadi perusahaan itu di R&D-nya melakukan desain, membuat desain, sejumlah desain produknya. Mungkin katakanlah dia membuat desain 1 sampai 100. Semua tim R&D membuat desain dari produk itu. Lahirlah desain 1 sampai 100, katakanlah. Lalu dibuat seleksi. Diseleksi, dilihat di antara 100 ini yang mana yang ranking 1. Yang mana ranking 2, ranking 3, sampai ranking 100. Artinya yang terbaik 1. Nah, inilah hasil seleksi. Tetapi kalau sudah diseleksi, baru diproduksi. Nah, keproduksi dibalik. Mulai ranking 100 dulu. Diproduksi. Turun lagi 99. Turun dan seterusnya sampai ranking 1. Jadi kalau dia diproduksi di dalam strategi pemasarannya tadi, inovasi ini, jangan mulai ranking 1. Tapi dimulai dulu yang terburuk di antara yang terbaik. Ya, ranking 100 dulu. Pada saat itu belum ada saingan oleh konsumen, dianggap wah ini barang baru. Tapi setelah keluar lagi ke ranking 99 masyarakat, wah ini lebih baru lagi. Jadi maknanya bahwa setiap periode 6 bulan sekali setahun selalu ada produk baru yang lebih baik dari produk sebelumnya. Apa tujuannya perusahaan melakukan ini? Ya pertama, kalau konsumennya itu sudah jenuh, sudah mulai turun tadi, seperti penggambarannya tadi begini, kalau sudah mulai turun, keluarkan lagi produk baru, mulai lagi naik. Mulai lagi naik. Jadi selalu ada pengembangan produk. Jadi sebelum turun ada lagi pengembangan, ada lagi pengembangan. Tapi pengembangan ini ya tentu mengikuti yang sudah didesain. Bukan berarti yang diproduksi ini baru ngarang, baru mau mencari-cari. Tapi mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Yang sama kita beli handphone. Seolah-olah yang handphone terbaru kita beli itu, sudah itulah yang terbaik. Padahal di pabriknya di sana, industrinya itu baru ranking berapa. Sebentar akan ada lagi yang lebih baik. Selalu ada kelebihannya. Itu untuk mengantisipasi terjadinya kejenuhan di mana. Yang kedua, untuk kebijakan harga. Perusahaan itu tidak bisa seperti PLN menaikkan harga barangnya sama. Itulah sulitnya kita di PLN sama dengan Pertamina. Bensinnya sama, harganya dinaikkan. Oleh sebab itu di Pertamina juga dibuat macam-macam. Oktannya berapa dan sebagainya ya. Nah, di PLN tidak ada klasifikasi produknya, semuanya sama. Jadi sulit menaikkan harga. Tapi industri kalau dia memproduksi 100, harganya ini Rp1.000. Tapi kalau ada keluaran baru yang 99, dia bisa menaikkan 1.100. Jadi setiap ada produk baru, harganya bisa dinaikkan. Jadi kalau perusahaan ingin menaikkan harga, maka dia harus membuat yang produk baru ini harus dikeluarkan. Sekarang yang dipasarkan 99, karena dia ingin menaikkan harga, keluarkan yang 98. Mau lagi naikkan harga, naikkan 97. Karena konsumen itu bersedia membeli harga lebih mahal kalau memberikan value added. Artinya ada kelebihan dibanding produk sebelumnya. Kalau sama saja, ya tentu konsumen menolak. Ya. Sama dengan PLN, produk listriknya sama. Masa harganya berbeda. Tapi andai kata barang-barang yang lain selalu ada kelebihan dari produk sebelumnya, ya konsumen bersedia. Oke. Sama dengan pelayanan. Memperluas relasi bisnis. Tadi kita sudah bicarakan, compact. Melakukan penilaian, evaluasi secara berkala. Oke. Ini baru kita bahas 8 langkah. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Jadi konsepnya kita adalah bagaimana mencari ide berbisnis. Nah, yang berperanan di sini adalah dua, teknologi dan entrepreneurship. Siapa itu entrepreneurship? Orang yang bisa melihat prospek masa depan. Ada yang mengatakan bahwa entrepreneurship itu adalah orang yang memiliki
indera keenam. Tapi sebenarnya tidak harus indera keenam, karena itu bisa dipelajari. Cukup kita mempelajari struktur demand dan struktur supply. Ya. Oke, jadi itu entrepreneur. Jadi entrepreneur itu adalah pengusaha yang mampu mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan teknologi di sini yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha untuk mengembangkan usaha adalah teknologi. Teknologi bisa dipakai untuk mendesain produk yang lebih baik, lebih efisien, bisa menekan cost dan sebagainya. Jadi dengan teknologi bisa lebih efisien, bahkan bisa digunakan untuk memenangkan persaingan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, siapa namanya ketua kelas? Jurnal yang lalu yang saya berikan sudah dibagi ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. dipakai. Oke, itu kapan mulai presentasi rencananya? Kan Kalau tunggu. pengumpulan kan dikumpulkan minggu ketiga, Pak. Pertemuan ketiga, kalau presentasi yang individu ya, Pak. Kalau yang kelompok, kemarin belum ditentukan, Pak. Yang kelompok presentasinya di minggu keberapa itu, Pak. Mungkin salah. Coba dicatat ya. Dikumpulkan tugas individu itu 2 minggu. Kemudian setelah dikumpulkan di 2 minggu itu, pada saat yang sama langsung presentasi satu kelompok. Karena kita itu bertemu hanya 7 kali sebelum UTS. Jadi pada saat pertemuan kedua mestinya sudah ada yang presentasi satu kelompok. Makanya saya minta kemarin cukup 6 kelompok saja. Jadi persis pertemuan ke-7, kelompok 6 sudah selesai. Jadi tugas individu itu dikumpulkan 2 minggu, berarti semua sudah selesai. Dan langsung pada pengumpulan tugas itu, ada satu kelompok yang presentasi. Maksud saya kalau ada yang presentasi sekarang, ya silahkan. Tapi sudah dikumpul, siapa yang bertanggung jawab dua kelasnya? Sudah dikumpul belum? Minggu ini. Belum ya? Mas Miftah udah dikumpul, Pak. Mungkin Mas Miftah. Mana Mipta? Firdaus. Ah, kalau tidak salah namanya Firdaus yang lalu. Ada Firdaus ya? Benar, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Untuk tugasnya sudah terkumpul semua, tinggal kirim. Ini mohon maaf, Pak. Saya masih perjalanan balik dari bank, Pak, Pak. tidak usah Mohon maaf, Pak. diceritakan kalau urusan pribadi ya. Saya hanya nanya, Baik, Pak. tugasnya sudah dikumpul belum? Sudah, Pak. Tinggal nanti tirar ke jenengan, Pak. Dikirim ke Oke, Prof. Amin, Pak. nanti kirim ke saya. Baik, Pak. Berarti seharusnya minggu ini, sekarang ini ada yang satu presentasi. Kalau begitu, minggu depan atau pertemuan yang akan datang, ada satu kelompok yang presentasi. Hari ini usahakan kumpul ya, biar saya lihat. Tapi dicek dulu apakah ada temannya yang belum kumpulkan tugas. Baik, Pak. Pertemuan berikutnya, karena yang lalu kita ada kekurangan, saya mau mengisi kekurangan itu. Kira-kira Sabtu sore bisa nggak? Sabtu sore itu belum libur ya? Coba lihat tanggal dulu. Hari Sabtu itu tanggal berapa ya? Hari Sabtu tanggal 6, Pak. Berarti belum, tanggal 8 mulai libur. Kalau begitu, kalau tidak ada yang tabrakan waktunya, Sabtu sore kita isi jam 4. Nanti dilanjutkan dengan presentasi satu kelompok. Gitu ya, Pak Firdaus ya. Baik, Prof. Untuk kelompok yang presentasi, acak apa sesuai urutan, Prof? Ya terserah kalau mau urutan boleh, diacak juga boleh. Karena semua nanti kena giliran, jadi lambat atau cepat sama saja nanti kena giliran juga. Jadi karena tugasnya semua sudah selesai, ya sisa disiapkan saja. Barangkali ada 1-2 halaman PowerPoint untuk dipresentasi. Gitu ya. Ditentukan aja Pak Firdaus yang memulai Baik, nanti. Prof. Jadi hari Sabtu sore, 15 menit terakhir, Bapak yang presentasi, ya. Baik, Prof. Sesuai kelompok yang kemarin saya setorkan ke Prof. Amin, G.
Oke. Ada pertanyaan? Karena ini sudah waktunya, sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi hari Sabtu sore. Materinya yang saya bahas ini akan saya share ke Pak Firdaus, nanti share ke temannya ya. Materi yang Baik, lalu Prof. saya selalu gandengkan di belakangnya sebagai referensi. Materi yang lalu saya sudah share belum? Belum ya? Saya Materi beri. yang untuk pertemuan minggu lalu belum, Prof. Hanya buku yang kemarin 4 sama beberapa jurnal saja, Prof. Oke, kalau gitu sekarang saya kirim ya, dua, pertemuan satu dan dua. Ini kan Baik, pertemuan. Prof. Terima kasih, Prof. Eh, kalau perlu tiga-tiganya saya kirim. Kayaknya satu dua aja dulu, ntar ya. Mau. Jadi pertemuan yang lalu itu saya selalu gandengkan di belakangnya. Ini materinya sebenarnya untuk beberapa pertemuan ke depan sudah ada semua di sini. Coba dicek di WA grupnya sudah masuk belum? Belum, Pak. Pak Belum Firdaus. masuk. Sudah? Belum, Prof. Belum masuk. Belum, Prof. Oh, masih loading. Belum, Prof. Berarti sejam kemudian kalau belum masuk, WA ke saya baru saya kirim ulang. Baik, Prof. Atau Pak Firdaus di WA ke saya masuk atau tidak sejam yang akan datang ya. Kalau belum masuk, saya Baik, kirim Prof. lagi. Kalau sudah masuk, berarti Baik. tidak usah. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini baru mau sholat duhur saya. Kalau gitu. Karena udah mau maghrib ya. Oke. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Prof. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Amin. Oke, saya lihat ya. Ya, Prof. Terima kasih teman-teman semua. Selamat berbuka. Izin leave. Mohon izin Satu, dua leave. kuliah, dua presentasi. Ya Allah, siapa yang siap? Semangat, Mas Fer. Semangat. Terus. Semangat dong, Cok. Karap sih, karap, karap.